Yes! Akhirnya TW bawa masuk dia punya gaming mouse. Bukan satu, tapi dua serentak. Di belah atas ialah TW Talk Competition Grade Gaming Mouse dan di belah bawah ialah TW Vector Ergonomic Gaming Mouse. TW Talk berharga RM109, manakala TW Vector berharga RM89. Kedua-dua mouse ini datang dengan fusi RGB yang boleh diubah suai secara sepenuhnya menggunakan Omron switches yang tahan sehingga 20 juta kali klik, menggunakan sensor jenis PixArt yang mana banyak digunakan pada Corsair, Cooler Master dan banyak lagi untuk menjadi flawless mouse, maksimum DPI sehingga 5000 DPI, kabel sepanjang 1.8 meter dengan USB jenis gold plated untuk kualiti yang tahan lama, dan juga datang dengan software mereka tersendiri. Betul, video kali ini ialah video review TW Talk dan juga TW Vector. Saya akan tunjukkan kepada anda kedua-dua mouse ini secara lebih dekat dan pada akhir video saya akan kongsikan pendapat saya secara peribadi antara dua mouse ini yang mana saya lebih suka. Jom! TW Vector Ergonomic Gaming Mouse datang dengan desain yang sangat selesa untuk dipegang dan kita diberi dua set modular side grip kiri dan kanan bagi memastikan penggunaan yang sangat selesa sesuai dengan namanya. Button untuk mouse ini ada 7 button, left right button, DPI up down button, scroll button dan dua extra button di bahagian kiri. Kesemua button ini boleh diubah fungsinya menggunakan software yang boleh di-download daripada laman web TW. DPI mouse ini boleh diubah dari 200 DPI hingga 10,000 DPI. Namun yang betul-betul hanya sampai 5,000 DPI sahaja. Kita boleh setkan 5 pilihan DPI mengikut kehendak kita. Tapi by default mouse ini sudah setting kepada 400, 800, 1,600, 3,200 dan 5,000 DPI. Apabila kita tukar DPI, lampu di bahagian scroll dan logo TW akan turut bertukar. Kita juga boleh setkan warna nyalaan ini sebagai penanda DPI menggunakan software TW. LED mouse ini sangat cantik. Ada 11 pilihan efek untuk LED, colorful streaming, steady, breathing, tail, neon, colorful steady, flicker, response, streaming, wave dan trailing. Efek-efek ini juga boleh ditukar warna dan juga speed mengikut kehendak, dan yang paling penting, sesetengah efek kita boleh kawal kecerahan ataupun brightnessnya supaya tidak terlampau silau bila digunakan di dalam suasana yang gelap. Berat mouse ini ialah plus minus 100 gram dan bila kita gunakannya rasa sangat stabil dan selesa. Kabel mouse ini panjangnya 1.8 meter dan USB yang digunakan disalut dengan emas gold plated bagi memastikan tiada masalah bagi sambungan. Dan untuk pastikan tiada input lag berlaku, polling rate untuk mouse ini boleh diubah sehingga 1000 Hz. Kita review pula TW Talk. TW Talk membawa konsep clean dan elegant. Sisi kanan dan kiri dibuat dengan desain yang senang dipegang dan grip yang sangat bagus. Corak di bahagian butang DPI ini sangat unik dan menaikkan lagi aura kecantikan mouse ini. Total button pada mouse ini ialah 8 button, button kiri dan kanan, button DPI up and down, button scroll, 3 button tambahan di bahagian kiri mouse. Kesemua button ini boleh diubah suai mengikut kesesuaian pengguna ataupun disetkan makro menggunakan software TW Talk. Maksimum DPI untuk mouse ini ialah 5000 dan DPI paling rendah ialah 50. Kita boleh setkan 5 pilihan DPI seperti mana TW Vector tadi. Apabila kita tukar DPI yang kita nak, LED mouse akan berkelip mengikut warna yang kita set dan kembali kepada efek asal LED. Efek LED untuk mouse ini ada 11, colorful streaming, steady, breathing, tail, neon, colorful, steady, flicker, response, streaming, wave dan juga trailing. Kita boleh tukar efek ini secara manual dengan tekan button bawah kiri mouse dan button scroll secara serentak ataupun dengan menggunakan software yang diberikan. Di bahagian bawah mouse ini pun ada satu button, namun button ini tidak boleh diprogramkan. Fungsi button ini ialah untuk kita off LED dan ubah efek LED. Tekan sekali untuk off, sekali lagi untuk color blending dan tekan sekali lagi untuk kembali kepada efek yang kita tetapkan. Interface software Talk sangat simple dan senang untuk digunakan. Dengan softwarenya, kita boleh tukar fungsi setiap button, sensitivity ataupun DPI mouse, LED efek dan parameter yang lain. Kita juga boleh set makro. Kabel mouse ini jenis braided yang tahan lasak ditambah dengan sambungan USB yang disalut dengan emas bagi memastikan tiada masalah sambungan. Juga bagi memastikan tiada input lag, mouse ini menggunakan sensor jenis PixArt yang berkualiti dan kita boleh pilih polling rate sehingga 1000 Hz. Mouse ini sedikit berat, lebih kurang 111 gram. Oleh sebab itu, bila kita pegang mouse
mouse ini, kita dapat rasa yang mouse ini berkualiti tinggi dan feelingnya seolah-olah pegang mouse yang bernilai 300 dan ke atas. Okey, sekarang tiba masanya untuk saya bagi pendapat saya sendiri tentang kedua-dua mouse ini. Tapi sebelum tu, kalau anda tertanya kenapa Techwear Talk lagi mahal daripada Techwear Vector, sebab dia ada tiga sahaja. Yang pertama, Techwear Talk pakai sensor yang lagi bagus daripada Techwear Vector. Yang kedua, RGB area dia. Techwear Talk ada dua RGB area yang mana kedua-dua berfungsi dengan cantik. Manakala Techwear Vector, dia ada dua juga RGB area. Cuma RGB area di area dua yang mana tak ada RGB effect seperti mana Techwear Talk. Dan sebab yang ketiga, Techwear Talk mempunyai button yang lebih daripada Techwear Vector. Spesifikasi lain-lain boleh dikatakan sama. Kedua-dua pakai Omron switches. Kedua-dua ada RGB yang kita boleh customize, kita boleh program. Kedua-dua datang dengan softwarenya sendiri. Tapi secara personal, saya tak dapat detect yang mana pakai sensor yang lagi bagus, yang mana pakai sensor yang lagi tinggi. Disebabkan kedua-dua sensor sudah pun bagus bagi saya. Kedua-dua sensor sudah pun boleh kita panggil flawless, tak ada kesilapan, sangat tepat, sangat cantik. Oleh sebab itu, apa yang membezakan kedua-dua mouse ini hanyalah design saja. So, bila kita bercakap tentang design mouse, sebenarnya kita sedang bercakap tentang feeling pegang dia, sama ada shock ataupun tidak. Dan honestly, perkara ini sangat subjektif. Mungkin bagi saya bagus, tapi tidak pada anda. Untuk Techwear Talk, pada mula-mula saya keluarkan mouse ni dari dalam kotak, seriously saya sudah jatuh hati dengan design dia. Dan saya cucuk dia dekat komputer, saya tengok dia punya LED, full lama, lawa doh. Dia punya design, dia punya LED memang peh. Tapi bila saya pegang mouse ni, saya dapat rasa yang mouse ni bukan untuk saya. Dia punya feeling pegang ni, dia punya bentuk belakang ni touch kita punya tapak tangan. Tapi the main problem dengan mouse ni, untuk saya, untuk cara saya pegang, saya punya jari kelingking. Honestly, grip untuk mouse ni memang terbaik. Saya punya tapak tangan bila pegang mouse ni betul-betul akan rest di atas dia punya belakang body ni. Tapi yelah, jari kelingking saya tak selesa bila saya guna mouse ni. Jadi secara peribadi, Techwear Talk bukanlah untuk saya. Untuk Techwear Vector pula, masa mula-mula saya tengok design dia dekat kotak, saya terus teringat dekat Razer Mamba. Dia ada line, dua line macam ni. Tapi bila saya buka kotak dia, ambil mouse keluar, saya tengok tak sama pula dengan Mamba. Dan saya tengok bahagian bawah dia, bahagian ni dekat dia punya side ni, dalam hati saya kata macam hodoh gila mouse ni. Tapi bila saya pegang mouse ni, saya guna mouse ni untuk satu game, dua game, saya dapat rasa yang mouse ni sangat selesa. Dia punya design memang besar, dia punya design memang hodoh, dan dia punya RGB tak mampu tawan hati saya. Tapi feeling pegang mouse ni memang terbaik. Macam Techwear Talk tadi, saya ada masalah dengan jari kelingking saya. Tapi untuk Techwear Vector ni, saya tak ada masalah langsung. Mungkin disebabkan jari saya jenis pendek gemuk macam Doraemon macam ni, saya perlukan mouse yang gemuk juga, baru saya selesa. So, kalau anda tanya saya antara Techwear Talk dan juga Techwear Vector, yang mana saya akan beli? Jujurnya, dari hati saya sendiri, bukan saya tak ada bajet, saya ada bajet. Saya boleh beli Techwear Talk yang berharga RM109 kalau saya nak. Tapi untuk dapat kepuasan yang betul-betul syok, saya akan beli Techwear Vector yang berharga RM89 ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih Amans kerana beri saya sekali lagi peluang untuk saya menyelinap masuk dalam channel dia. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan anda yang lain. Bereboh, jumpa lagi.